here's me again, Anies. Selamat datang di channel aku, Anies Kencana. Hari ini aku bakal bahas tentang sesuai judulnya, masker koleksinya aku. Tentunya kalau aku bilang koleksi aku ini adalah cocok untuk aku, cocok untuk jenis kulit aku, berefek banget buat muka aku, dan tentunya tidak membuat aku jadi tambah jerawatan atau lain sebagainya, iritasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian mau tahu, aku mengalami improvement yang lumayan kerasa di muka aku dan maskernya apa aja, just keep on watching. Ayo kita langsung aja yuk, mulai dari masker yang pertama yang sering aku gunain yang sekarang-sekarang ini. Aku lagi suka pakai Tif Body and Scrub. Ini Turmeric Coffee. Turmeric itu emang jenis ada kunyitnya, jadi bagus banget buat ngelawan jerawat atau beruntusan-beruntusan. Biasanya sih aku punya beruntusan di sekitar jidat, di sekitar rahang aku di sini sedikit-sedikit, dan pakai ini lumayan bisa bikin dia kabur sedikit gitu. Jadi aku suka ini scrub gitu, pastinya agak kasar. Terus aku biasanya kasih air sedikit, terus aku gosok-gosok di muka. Ini kayak eksfoliasi juga ya. Dan abis pakai ini tentunya halus banget, tentunya wajah aku jadi cerah, hangat, sel kulit mati dong pastinya. Dan dia ditunggu 15 menit gitu baru dibilas pakai air biasa. Dan biasanya aku setelah pakai ini, Tif and Body Scrub ini, biasanya aku pakai modeling mask gitu, kayak peeling peel off mask gitu. Aku biasa pakai ini juga dari Tif Body, dan ini udah habis. Ini adalah Tif Salmanan Matte Purifying and Pores Care. Ini adem banget kalau dipakainya. Dan waktu itu aku pernah punya jerawat di sini, kayak ada putihnya gitu di tengah. Pakai ini langsung hilang. Juara banget nih dia. Keren banget sih ini, aku suka banget, adem, terus kayak tinggal di peeling gitu, peel off gitu deh kalau udah selesai. Cuma ini nggak boleh pakai lama-lama, kalau kering sakit banget di muka. Terus yang kedua, aku lagi suka banget pakai ini juga. Ini adalah dari Tif Body juga. Ini Gold Max gitu. Awalnya aku ngerasa ini gak ada efeknya buat muka aku, tapi dia lama-lamaan seringnya aku pakai ini, jadi muka aku ada efeknya. Dia benar-benar bikin cerah, bikin glowing gitu kalau si yang gold ini. Emang sih minusnya adalah kalau buat aku pribadi ini agak mahal ya. Untuk ukuran 50 gram ini harganya 150.000, jadi cukup menguras kantong ya, meskipun aku suka. Terus selanjutnya aku lagi suka banget pakai The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Max. Ini tuh ada greeningnya nih, kayak lumpur gitu, dipakainya tunggu sampai kering. Dan ini bener-bener apa ya, ngebersihin pori-pori itu secara deep banget, karena aku jujur aja punya pori-pori yang lumayan besar di sekitar sini, di sini, di sini, everything. Dan ini tuh bener-bener ngebersihin, abis pakai ini kayak bersih banget. Tapi kalau kalian baru pertama kali pakai ini, kalian akan ngerasain yang kayak agak pedes-pedes gitu, cikit-cikit gitu. Tapi itu yang membuat aku percaya kalau produk ini tuh kerja banget gitu, karena ada green tea-nya juga. Ini wangi banget green tea sih, ada green tea daun-daunnya gitu nanti kalau kalian pakai. Itu aku suka banget ini. Ini benar-benar juara untuk ngebersihin pori-pori ya. Selanjutnya aku ada dari The Body Shop juga. Ini adalah The Body Shop Tea Tree 3-in-1 Wash, Scrub, and Mask. Jadi biasanya aku kalau makeup-an lumayan tebel, aku sabun cuci mukanya pakai ini, karena dia scrub-nya kecil-kecil tapi benar-benar ampuh untuk bersihin pori-pori gitu. Dan di scrub abis dicuci, aku di scrub gitu, abis itu dijadiin masker, tunggu sampai 10 menitan. Dan ini juga sama, ada efek-efek green tea-nya, pedes-pedesnya, cikit-cikitnya, dan itu yang benar-benar ngefek di muka aku, langsung bersih halus gitu kalau pakai ini. Suka sih. Selanjutnya aku pakai Face Organic Max. Ini aku suka banget ini. Ini banyak ya, kalian bisa cari di online shop, pokoknya face mask gitu organik. Tentunya bahan-bahan ini bahan-bahan alami, bahan-bahan yang emang
bisa digunakan untuk ibu menyusui juga, ibu hamil gitu ya. Dan ini itu wash off gitu, aku suka banget ini. Hampir setiap hari kali aku pakai ini, emang bener-bener ngefek banget. Ini bikin muka aku cerah gitu dan teksturnya enak banget muka akunya. Aku punya dari varian green tea sama varian milk. Kalau green tea ini lebih kayak buat nyerang jerawat gitu, kalau milk ini lebih kayak brightening. Dan dua-duanya aku suka banget. Setiap hari aku pakai ini kayak beneran ngefek banget. Kalian harus coba sih. Selanjutnya aku ada satu masker. Sebenarnya aku gak mau masukin ini di koleksi masker aku dan aku sebutin di video ini, karena waktu pertama kali aku nyoba, aku agak langsung beruntusan gitu. Gak beruntusan sih, kayak ada satu jerawat gitu timbul gara-gara aku pakai ini. Tapi untuk pemakaian kedua, ketiganya itu kulit aku gak kenapa-napa, kulit aku baik-baik aja. Jadi aku masih tetap ngegunain ini, masih suka pakai si Saint Yves ini untuk kayak nge-scrub gitu dan diemin jadiin masker juga. Ini wanginya enak banget, serius deh, aku wanginya suka banget. Ini manis banget, kalau kalian suka yang aromanya manis-manis, kalian pasti suka ini. Dan ini scrubnya kecil-kecil, jadi gentle banget buat muka, jadi nggak sampai kasar banget gitu, keras banget tuh nggak. Suka sama ini, cuma aku jarang, agak seminggu sekali aja karena aku masih agak takut-takutan gitu pakai ini gitu. Oke deh, kayaknya itu aja masker koleksi aku, nggak banyak ya, tapi aku rutin pakainya gitu guys. Jadi menurut aku pakai masker adalah hal yang paling menyenangkan buat wanita ya, karena emang benar-benar kasih efek yang luar biasa, improvement yang besar di muka kamu gitu. Itu aja yang bisa aku sharing hari ini. Thank you so much for watching. Kalau kalian pengen aku bikin video apa, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like and subscribe kalau kalian mau. And thank you so much for watching. Bye.